Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesungguhan suami pikat hati, Shani sah bergelar isteri kali ketiga. Selepas setahun berkenalan, pelakon dan pelawak Shani Hisham selamat diijab kabulkan dengan jejaka pilihan hati Zahiril Hafiz Muhammad Nur di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan pagi tadi. Dalam majlis serba ringkas mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan, hanya mas kahwin diberikan dan tiada wang hantaran seperti disediakan. Tiada wang hantaran disediakan, sebaliknya mas kahwin dalam bentuk gelang emas. Shani hanya menyarungkan cincin ke jari manis suami sebagai tanda temeterai ikatan. Alhamdulillah, majlis berlangsung sempurna seadanya, katanya. Shani berkata, dia dan suaminya yang merupakan perunding kewangan berhasrat untuk mengadakan majlis pada Ahad ini, namun terpaksa ditunda susulan PKP. Sudah dua kali berdepan kegagalan rumah tangga, Shani akui bukan mudah untuk membuka hati menerima lamaran hati. Namun, kesungguhan suami memikat hatinya. Namun, kejujuran dan keikhlasan Zahiril membuka hati saya untuk kembali menikmati kemanisan ini. Jika diikutkan, Zahiril mula mendekati saya sejak 3 tahun lalu. Ketika itu, saya fikir belum masanya mencari pengganti. Pengajaran lalu mematangkan saya. Namun, sejak setahun lalu, dia bersungguh-sungguh mahu memancing saya, katanya. Shani pernah berkahwin pada 1996 dan bercerai pada 2002, manakala perkahwinan kedua pula pada 2014, namun berpisah 2 tahun kemudian. Petikan daripada rotikaya.com. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.